Bagi kami bahwa kami diberikan kesempatan untuk diberikan motivasi dan kunjungan sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan kampung tangguh ini bisa lebih bersemangat dan bisa meringankan beban dari warga kita yang sangat membutuhkan. Bapak Jantin yang kami hormati bahwa kampung tangguh ini memang baru saja dibentuk sekitar 2 minggu yang lalu, tapi antusias dan motivasi warga dari Karakatas ini cukup besar. Ini bisa terlihat dengan kita belum memberikan informasi tentang pengumpulan bantuan, mereka dengan inisiatifnya sendiri sudah memberikan beberapa bantuan untuk ditampung di Bendung Kangen. Kami sampaikan bahwa penduduk Karangkandas ini hampir 10.000 jiwa, Pak. Dan khusus untuk lingkup yang di RW4 ini, jumlah warga yang ekonominya lemah ini 240. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian. Ada samping itu kami telah kakak 250 kakak. Yang sejahtera. Jiwa. Yang terdampak. Ya, terdampak 250. 250. Ini khusus untuk yang RW 4. Ya, kalau ya, secara keseluruhan ini sekitar 1.200. Ini yang terdampak. Dan kami telah juga bekerjasama dengan pemerintah desa telah menjalankan beberapa bantuan. Dan salam setuju. Arema. Kering. Arasi. Kenapa saya sampaikan masalah slogan Arema? Kata Arema ini kan ikon. Ikon yang ada di Malang Raya. Dan ikon ini beda dengan ikon-ikon yang lain. Dia mempunyai pesan tersendiri dan pesan sendiri di masyarakat Arema, masyarakat Malang Raya, baik secara filosofis maupun nilai-nilai yang lain. Itu beda. Karena saya melihat beberapa kegiatan Arema di media dan karakter itu beda karakternya ya. Dari segi nama aja udah beda. Pak agak jangan berdekatan. Iya, tapi pasti apa ini bisa tidak? Ya terpak agak mana pak? Agak mundur pak. Justru keharusan dari kita melatih diri itu adalah kematangan kedewasaan kita untuk menghadapi new normal ini. Harus dipahami ya oleh masyarakat. Artinya kriteria pada saat PSBB itu berlaku. Ya. Itu berlaku. Gimana harus pandeminya harus dikontrol kan? Harus yang orang-orang rentan itu harus dikelompokkan, isolasi dan tidak berkeliaran. Ya. Kemudian kita protokol kesehatan kita pakai masker, ya, jaga jarak itu tuh. Ada. Maka itulah dibutuhkan kedewasaan. Bergeraknya semua komunitas untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Jadi sosial kapital atau kata Bu Gubernur itu ada di kita di Malang. Karena itu disatukan dari salah satu jiwa itu. Dalam keluarga besar dan baru. Keluarga besar, satu jiwa. Satu semangat. Jadi menghadapi normal ini kita tetap protokol kesehatan itu menjadi penting. Maka kita kalau saya melihat ada 3 modal
Modal pertama adalah kampung tangguh ini, karena kampung ini kan berbasis masyarakat. Modal utama ini, karena kita filter dulu manusia, pergerakan manusia itu dulu dari RW. Itu ada pengendalian informasi, ada pengendalian manusia, ada pengendalian pangan. Dimulai dari situ. Dimulai dari situ, nanti baru kita trigger di tempat-tempat keramaian. Mall, pasar, rekreasi, restoran, ya. Resto-resto itu, rumah makan itu lah. Trigger situ. Yang dimana tempat orang berkumpul, heterogen orangnya. Yang tidak tahu dari mana asalnya. Karena kalau kita masuk mall, tidak tahu dari mana dari mana. Juga apabila terjadi sesuatu hal yang positif dalam tertular di sana, kita tracking susah. Beda dengan sekolahan, kalau pesantren, orang itu aja. Kita ada tertular, tracking disolasi gampang. Nah, maka itu jadi trigger. Jadi tetap nanti di tempat-tempat keramaian itu akan adanya penegak disiplin untuk kesehatan.